Pemain sinetron dan film televisi, FTV, Hood Philbert dikabarkan ditangkap polisi. Penangkapan artis berinisial nama HF yang diketahui Hood Philbert itu terkait kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. Hood Philbert diduga memiliki narkoba jenis ekstasi. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi membenarkan penangkapan Hood Philbert. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Akmal mengatakan pihaknya menangkap Hood Philbert di salah satu apartemen di Permata Hijau Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 14 April tahun 2023. Hood Philbert merupakan seorang artis muda, pria keturunan Arab ini lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juni tahun 1995. Karir Hood Philbert dimulai sejak kecil saat ia menjadi aktor cilik pada tahun 2007. Pada tahun itu ia bermain di sinetron Mawar dan berperan sebagai Devon. Namun setelah mulai dewasa ia lebih fokus menjadi DJ. Selain DJ ia juga pintar bernyanyi. Ia juga tergabung dalam grup band The Jonas. Di grup band tersebut ia memainkan keyboard. Hanya saja pada 2019 ia memutuskan untuk keluar dari grup band tersebut. Setelah itu ia kembali lagi ke dunia seni, peran namanya mulai populer setelah itu memerankan karakter Stephen di sinetron Cinta Misteri. Selain itu beberapa sinetron lainnya yang telah ia bintangi yakni Mutiara Gulung, Tiara Cinta, dan kembalinya Raden Kian Santang. Ia juga pernah bermain di sinetron populer Anak Langit serta IPA IPS. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia kemudian merambah ke film layar lebar dan FTV. Film pertamanya yang ia bintangi ialah Takut Kawin dan berperan sebagai DJ Klub.